cara memunculkan menu buat akun di aplikasi Jemo BPJS Ketenagakerjaan. Nah, ini sesudahnya guys, dan sebelumnya tadi tidak nampak, tidak muncul buat akun. Nah, langsung saja kita gas ke tutorialnya guys. Nah, pertama-tama kita siapkan dulu aplikasi Jemo ya, Jemsostek Mobile. Seperti ini cara untuk memunculkan menu buat akun di aplikasi Jemsostek Mobile atau Jemo BPJS Ketenagakerjaan. Nah, mungkin kawan-kawan mau bikin akun, ternyata pas dibuka aplikasinya tidak ada untuk menu buat akun. Sebenarnya menu buat akun ada di sini ya guys, dan di sini tertutupi karena tulisannya terlalu besar, dan kita akan perbaiki. Kita langsung masuk ke pengaturan guys. Nah, ini bukan karena HP kita kurang kuat untuk spek untuk aplikasi Jemo, tapi ini murni di pengaturan HP-nya guys, HP Android tentunya guys, bisa juga di HP iPhone, dan ini saya akan tunjukkan caranya lewat HP Android guys. Nah, di sini kita masuk ke pengaturan guys, kita scroll ke bawah, kita cari pengaturan layar dan kecerahan. Nah, mungkin letak menu-menunya berbeda sesuai merek HP. Yang intinya silakan cari layar dan pencerahan. Dan di sini ada ukuran font dan ukuran layar. Di sini kita harus atur, guys. Nah, di sini terlihat ukurannya besar, kita perkecil agar nanti semua tulisan nampak semua ya, guys. Nah, kita perkecil lagi. Nanti kalau sudah kita perkecil, kita cek lagi aplikasi Jemo ya, guys. Nah, ini ukuran layarnya pun kita turunkan ya, guys, ke bawaan atau kecil. Nah, di setiap merek HP berbeda-beda versi dan kata-kata, intinya pengaturan layar guys, yaitu mengatur ukuran font dan ukuran layar. Oke, selesai, kita langsung masuk ke aplikasi Jemo ya, kita cek hasilnya ya guys, tunggu sebentar. Nah, ini dia guys, sudah terlihat buat akun, dan di sini kita sudah bisa mendaftar untuk membuat akun Jemo. Nah, langsung kita teskan, pilih kewarganegaraan dan silahkan lanjutkan sampai selesai dan berhasil. Oh ya guys, bantu juga subscribe channel ini agar lebih cepat berkembang dan memberikan informasi-informasi yang seimbang tentunya. Salam hangat dari Hobi Menghayal Channel, sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.